Sejumlah 1,208 kes baru COVID-19 dilaporkan setakat tengah hari Ahad dengan Kuala Lumpur mengatasi Sabah sebagai kawasan dengan jangkitan tertinggi. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah, Kuala Lumpur mencatatkan 475 kes baru manakala Sabah dengan 381 kes baru. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negara ini adalah sebanyak 47,417 kes. Dan Dr. Nur Hisham berkata kebanyakan kes baru di Kuala Lumpur adalah dalam kluster Tapak Bina Daman Lela dengan 460 kes. Dan melihat kepada perkembangan ini, kini kita ingin mendapatkan perincian mengenai keadaan ini, apakah yang boleh kita lakukan terutama bagi mereka di Lembah Kelang, bagi pastikan mereka ini tidak dijangkiti. Dan kita juga ingin memfokuskan kepada kanak-kanak yang juga merupakan antara golongan yang berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 ini. Untuk itu kita bersama Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Pozil, pakar pediatrik dan ahli panel drbudak.com. Assalamualaikum Doktor. Doktor, kita nak memahami situasi di Kuala Lumpur ketika ini, kes COVID-19 yang tinggi walaupun kluster sudah dikenal pasti, namun kita takutkan jangkitan ini adalah sporadik. Bagaimana kita nak pastikan tahap kesihatan dan keselamatan kanak-kanak ketika pandemik ini, Doktor? Dari segi bila kita bercakap mengenai pendekatan COVID sejak daripada tahun lepas sampai sekarang, masih lagi kita approach kita sama aja, tak pernah berubah. Masih lagi kita kena maintain bahawa social distance, pemakaian mask dan pencucian tangan. Kepada bila kluster dikenal pasti walaupun di Kuala Lumpur, yang merisaukan di Kuala Lumpur ini kerana kepadatan penduduk dan pergerakan para penduduk di Kuala Lumpur, pekerja di Kuala Lumpur yang sentiasa ramai. Walaupun begitu, selagi kita dapat maintain tiga benda ni, basuh tangan, pakai mask dan juga social distance, tidak ada kerisauan yang sepatutnya timbul sekiranya kita berdisiplin dan masyarakat memahami tujuan tiga benda yang ditekankan oleh pihak berwajib untuk membanteras COVID-19 ini. Sama juga kepada kanak-kanak. Kalau kanak-kanak, kerana kanak-kanak sekarang ni kita dah tak ada bersekolah kan, sebenarnya berisiko mereka ni bila mereka terdedah pada kawanan yang ramai, crowd place, tempat yang sesak. Jadi kalau anak-anak kita boleh juga berdisiplin mematuhi tiga norma baru yang ditekankan oleh pihak kesihatan, jadi kerisauan tu tak sepatutnya melampaui batas sehingga melibatkan panik. Walaupun kes kita mungkin dalam sehari dua ini akan melibatkan kenaikan yang mendadak di Kuala Lumpur, sekiranya kita dalam golongan yang menjaga norma baru ni dengan sebetul-betulnya, saya rasa insyaAllah kita dapat flatten the curve dalam masa terdekat seperti di Sabah sekarang mendapatkan numbers yang makin kurang. Doktor, ketika ini PKP bersyarat di Lembah Kelang, begitu juga dengan negeri-negeri lain, dan sektor ekonomi boleh beroperasi. Jadi ibu bapa dibenarkan bekerja. Apakah langkah yang boleh dijalankan oleh ibu bapa supaya bila mereka pulang ke rumah, mereka tidak membawa jangkitan ini? Soalan yang baik. Perkara yang paling penting, sekiranya ibu bapa bekerja dalam senario atau dalam keadaan yang tidak yakin akan kebersihan, pendedahan yang mungkin akan terdedah kepada COVID tanpa diketahui, kerana kita bercakap mengenai community spread. Perkara yang paling baik untuk ibu ayah adalah apabila dia sampai di rumah adalah membersihkan diri sebelum menyentuh anak. Kalau dia semasa bekerja sentiasa memakai mask atau mencuci tangan, dan sampai di rumah basuh tangan, bersihkan diri, mandi siap-siap, baru kita sentuh anak. Itu perkara yang paling baik sebelum, walaupun anak-anak kecil nak menangis, nak kat ibu atau ayah, disiplin ini perlu diterapkan supaya kita tak bawa balik ke rumah dan melindungi anak kita secara langsung daripada jangkitan luar daripada rumah kita sendiri. Doktor, sebelum ini juga kita dikejutkan dengan beberapa kes kematian membabitkan kanak-kanak dilaporkan, dan terbaru pada Ahad membabitkan kanak-kanak 8 tahun yang tidak mempunyai latar belakang sebarang penyakit. Apa perlu kita fahami mengenai risiko yang berdepan kepada kanak-kanak ini? Bila kita lihat mengenai kanak-kanak dan orang dewasa, sebenarnya risiko mereka sekiranya mereka mempunyai masalah-masalah di belakang. Okey. Kalau kita sebut kes yang sedang berlaku yang semalam, contohnya saya berkesempatan untuk mendapatkan maklumat, sebenarnya anak ini mengalami denggi yang agak teruk. So kalau kita lihat denggi yang agak teruk kemudian recover dah dan dia tak dapat recover akibat daripada jangkitan, ini yang menjadikan
dia tidak boleh recover daripada jangkitan COVID. So, dah jatuh di tipe tangga lah. Sebenarnya dah okey daripada denggi dalam proses recovery itu terdedah pada COVID. Jadi, menyebabkan body tak dapat recover. Kerana dalam jangkitan virus COVID, dia melumpuhkan sistem yang telah tengah suffer. Macam kita kata orang yang lawan tua, kalau dah ada kencing manis, darah tinggi semua, akan menyebabkan kemudaratan yang lebih teruk. Sama juga dalam kes kanak-kanak yang melibatkan kematian di Malaysia. Bila kita lihat populasi di Sabah, banyak isu-isu yang lain boleh diambil kira, sama ada mengalami background malnutrition, kekurangan zat vitamin, galian dalam badan, menyebabkan badan mereka tak boleh nak lawan jangkitan. Mula-mula dah kena denggi, baru nak recover daripada denggi, dah hit juga dengan COVID sebagai contoh. So double infection at one time boleh menyebabkan badan yang walaupun kita nampak anak ni sihat, secara detailnya mungkin mengalami masalah-masalah yang lain dalam badan itu sendiri. Jadi, dia tak dapat nak recover. Jadi, untuk kita nak make sure anak-anak kita sentiasa boleh melawan jangkitan, walau apa pun jangkitan, kita kena make sure bahawa anak-anak kita cukup makan, cukup zat dan membesar dengan baik dari segi nutrisinya yang paling penting. Supaya mereka boleh handle dengan jangkitan ini dengan lebih baik sebenarnya. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Zakrul Razmal. Muhammad Pozil merupakan pakar pediatrik dan juga ahli panel budak. Dan itu kupasan daripada doktor sebentar tadi.